Sementara itu, pengasas BFW 2019 berharap penganjuran acara sama tahun hadapan akan lebih meriah dengan pelibatan lebih ramai pereka fesyen tempatan. Hopefully we are back here again in Kota Kinabalu in 2020, and I wish and I pray and it will be way better than what we had done, and I'm just appreciative that everybody was really supportive. Penganjuran kali ketiga ini menyaksikan lebih 20 pereka fesyen turut serta memeriahkan acara. Mantap, unik dan luar biasa. Itu tiga perkataan yang dapat saya gambarkan mengenai Borneo Fashion Week 2019. Pastinya kita mengharapkan agar acara seperti ini akan terus diadakan di tahun-tahun akan datang, kerana ia bukan saja mampu mempromosikan Borneo di peringkat antarabangsa, malah mampu menjadi platform yang terbaik untuk pereka fashion tempatan berkarya dan menghasilkan fashion-fashion yang bermutu tinggi, yang bukan saja mampu mengukuhkan jenama mereka di dalam Malaysia, malah di peringkat antarabangsa. Dengan itu, saya Syaf Syukri menutup tirai Borneo Fashion Week 2019 bersama dengan juru kamera AB Uzza AB Latif untuk Awani Sarawak.